Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita, kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis, Muhim yang penting-penting. Fi Ilmil Hadis, daripada hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai bacaan muka surat 24. Lapan baris daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat, dan firman Allah Ta'ala hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa. Maka tiada keluar ia melainkan Yahya ibnu Zakaria salawatullah alaihimah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala kanak-kanak orang Islam. Maka berkata ia, hai Tuhanku, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa dan telah engkau hukumkan atas kami akan mati sebelum lagi kami melihatnya akan segala ibu bapa-bapa kami. Dan telah kami memandang akan ibu bapa-bapa kami, maka jangan engkau haramkan akan kami, ya Tuhanku, akan melihat bagi mereka pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan berkahwin, faedah ataupun kelebihan berkahwin. Ada berapa faedah dan kelebihan berkahwin ni? Tersebutlah baru yang pertama ni. Pertamanya iaitu dapat anak. Yang dengan dapat anak ni, kita mula hari tu ni, akan sekiranya dapat anak yang soleh, solehah, dapat mendoakan kedua ibu dan bapaknya. Apabila anak yang soleh tadi ni, ibu dan bapaknya meninggal dunia, sudah barang pasti segala amalan, segala pahala dan doa yang dipohon oleh si anak yang soleh-solehah tadi ni sampai kepada kedua ibu bapaknya. Dan disebut pula akan kelebihan orang, kelebihan berkahwin ni, iaitu dapat anak tu sekiranya dapat anak perempuan. Kita dah bincang dah pada kuliah yang lepas, kelebihan bagi orang yang ada seorang anak perempuan, seorang yang ada anak, dua anak perempuan, dan seorang yang ada tiga anak perempuan. Maka anak-anak perempuan ni boleh jadi satu lorong ataupun satu jalan kepada ibu dan bapaknya, nah, untuk menarik kedua dan ibu bapa tadi ni masuk ke dalam syurga Allah, dengan syarat anak perempuan tadi ni dididik dengan sebaiknya. Dan pada malam ni dia bawa pula contoh, bawa pula satu khabar ataupun sayur riwayat yang anak-anak, kelebihan dapat anak
yang anak ni mati kecil. Yang anak yang mati kecil ni esok ni akan berhimpun di hadapan pintu syurga. Tak mau masuk mereka ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana mereka nak masuk ke dalam syurga itu bersama dengan ibu dan ayah-ayah bapa-bapa mereka. Maka firman Allah Ta'ala, tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu, dan masukkanlah oleh kamu, masukkan oleh kamu ke dalam syurga. Anak-anak ni akan menjerit-jerit di pintu syurga apabila malaikat datang dan perintahkan anak-anak ni masuk dalam syurga. Maka menjerit-jeritlah anak ni, anak-anak ni dengan jerit yang sangat, dia kata, yang kuat. Kami tak mau masuk syurga melainkan bersama kami kedua ibu dan ayah kami. Yang ada di antara kedua ibu dan ayah kami hari tu ni, masa kami mati kecil hari tu ni, tak sempat mereka nak bermesra dengan kami. Dan kami pun tak tahu lagi, tak dapat menatap wajah ibu dan ayah kami. Anak-anak mati kecil ni, esok ni dia claim macam tu di hadapan Allah. Dia nak bawa kedua ibu dan ayah dia tadi ni masuk ke dalam syurga juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan akan permintaan anak-anak yang mati kecil ni. Maka kata Allah, dan masuk oleh sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala saf. Maka anak-anak hak yang mati kecil ni, bila Allah Ta'ala perkenankan untuk pergi cari mak ayah mereka ni, tak tahulah tuan-tuan, kan, jumpa ke tak, kan? Yang pasti jumpa lah, pasal itu kerja Allah, kan? Atas dunia pun Allah Ta'ala tunjuk lah. Saya bagi contoh pada kuliah yang lepas, kan, di satu pulau, di satu negeri, bukan belah ni lah, belah orang putih tu, ada satu pulau yang pulau tu daripada ujung pulau ni ke ujung pulau sana pokok tak ada, tak ada pokok, dia hanya batu-batu, ya, pasyak batu-batu. Ha, tengok dalam National Geographic. Ha, tengok daripada ujung belah sini hak depan ni sampai belakang tu pun tak ada sebatang pokok, hanya batu-batu dan pasyak aja. Apa ada di sana? Ha, kita buat contoh hari tu ni, kita tengok dalam TV burung. Ha, burung hak yang tangan pendek tu. Ha, burung apa? Burung penguin, burung tu. Semua yang ada tu di pulau tu buka berapa ekor? Oh, juta-juta ekor. Juta laksa-laksa. Ha, banyak. Tengok serupa je semua. Dan penguin ni pula dia bukan jantan. Semua yang ada di pulau tu, hak yang juta-juta ekor laksa-laksa tadi ni, semua betina belaka. Rupa ni sama aja. Kalau kita tak boleh nak beza, kita tengok tak boleh beza. Pasal bulu sama color, kan? Ha, kalau orang ni ada agak janggut misai, kan? Ha, dia macam tu lah, semua sama aja. Ha, tak tahu beza, bunyi pun serupa. Kuak 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 kuak, bunyi sama. Apa jadi? Ada satu masa dalam satu tahun tu, hak yang dia punya boyfriend dia, dia punya pak tua dia. Dia punya orang panggil apa? Nak kata apa pendatang, ah? Dia punya guru dia lah. Nak kata apa? Teman lelaki, takkan teman lelaki kot, kan? Boyfriend dia lah. Dia punya, takkan suami kot. Lagi tak kenal, kan? Dia punya pasang dia lah, jantan. Dia dalam satu tahun tu dia akan balik mai ke pulau tu. Pasal apa? Tujuan dia nak mengawal lah. Tujuan dia tu. Lepas pada apa nama, yang hak betina ni dah beranak. Dah beranak pula dah. Dah bertelur, kemudian apa nama ni, jadi anak, hak jantan ni akan pi lah, hilang kayuk pi setahun pula, esok balik baru balik mai pula. Dia pun kena
tak boleh rentas negeri juga dia pun, kan? Setahun lah kawan saya kata tadi, ustaz, apa cerita ni, saya ni orang lagi 9. Apa hal pula? Dia kata saya ni buat channel tau. Dia kata setahun dah tak balik. Tuan-tuan, setahun dah tak balik, kan? Kata hang berenang kot laut lah kot. Kan? Kot darat ni ada roblong. Pergi berenang kot laut ni. Kot laut pun kena juga, kan? Tunggu kat laut pun. Baliklah hak yang jantan-jantan tadi ni mai jumpa. Mas pi ke naik ke darat tu kita kata nak cari ke mana? Dalam berjuta-juta laksa-laksa ni. Dak rupanya tuan-tuan. Dia ada masing-masing pasangan tu Allah Taala bagi kat dia tu bau yang tersendiri. Hak jantan ni kalau orang kita dipanggil apa? Bau-bau badan ni panggil apa orang kita? Kalau belah saya panggil kesak. Bau badan ni belah saya Kedah panggil kesak. Tuan-tuan tahu tak isteri tuan-tuan bau macam mana, tahu tak? Taubat tak tahu lah. Kan? Dia ada bau sendiri ni. Kita tak payah bau lah, kita boleh carilah isteri kita yang mana satu, kan? Takkan pergi buat bertukar isteri kot, kan? Binatang ni pun dia punya duk, dia punya naik-naik tu, dia bunyi satu macam punya bunyi. Sana pun duk jawab, sini pun duk jawab. Tuan-tuan, bukan sekok punya bunyi, juta ekok punya bunyi. Bunyi pun nak akan serupa. Dia pun pergi menyusup-menyusup masuk, jumpa balik. Jumpa tu ke, tak kira lah hang suar tengkuk, aku suar tengkuk. Tuan-tuan tengok tak? Tobat tak tengok lah tuan-tuan. Tengok apa cerita ni, cerita menetang tengok apa, kan? Tengok buka 202 lah, tengok WJ, kan? Ataupun Ajit Kumar, kan? Itu dah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kalau binatang pun Allah Ta'ala boleh program macam tu, tak jumpa bertahun, lepas tu kumpulan hak ramai macam tu boleh jumpa balik. Allahu Akbar. Nah, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Alam ni dia boleh buat. Kalau setakat nak bagi anak-anak masuk dalam kumpulan yang ramai-ramai di Araf, di Arafah pula, di apa nama ni, mahsyar esok ni, sudah barang pastilah berjumpa anak-anak ni dengan mak dan ayah mereka. Jumpa balik. Maka menuntut dan mencari mereka itu akan segala ibu bapa mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu. Masuk dalam kumpulan sahak yang juta-juta banyak-banyak ni, masuk anak-anak kecil ni. Maka apabila mereka, maka mengambil mereka dengan segala tangan mereka yang kanan akan segala tangan bapa-bapa mereka. Jumpa ayah ni ke, ayah ni pegang tangan ayah ni. Tangan kanan ayah ni, apa nama? Tangan kanan ayah pegang akan anak, apa nama? Tangan kiri ayah, anak-anak ni tangan kanan pegang tangan kiri ayah. Dan dengan tangan mereka itu yang kiri, tangan kiri pula mengambil akan tangan-tangan ibu mereka itu. Tangan kanan pegang tangan kiri ayah, tangan kiri pegang tangan apa nama kanan ibu. Maka memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Maka anak-anak kecil tadi pimpinlah akan kedua-dua ibu dan ayah mereka ni masuk ke dalam syurga. Inilah setengah daripada hadis yang menunjukkan faedah yang hasil dengan sebab berkahwin. Tetapi dengan syarat sabar atas kematian segala anaknya dan tiada pula perkataan yang kemarahan. Semalam ke kemarin dulu, satu pelajar nak masuk pagilah, nak masuk jawab soalan periksa. Periksa apa? Periksa SPM ni. Tiba-tiba apa, cikgu mai habang. Cikgu kata ni ayah dah meninggal dah. Sat lagi ni mayat tu sementara nak pergi ke jenazah tadi, sementara nak pergi ke kubur tu, jenazah akan singgah mai lu kat sekolah. Kan? Maka sebelum dia jawab periksa tu, jenazah pun sampai dengan van. Dia naik atas van tu pergi duk tengok ayah dia dulu. Lepas tu baru nak jawab soalan periksa. Tak tahu tuan-tuan.
boleh jawab ke tak kan? Tak tahulah, wallahualam. Kita doa hak baik-baiklah bagi kat dia. Kan? Tu anak hak kematian ayah, ayah hak kematian anak ni ke mana tak tahu. Ha, saya rasalah. Saya pernah rasalah, tapi besar dah anak tu pun. Umur 21. Ha, kan? Balik-balik kerja, berhenti traffic light. Ha, mai sebiji kereta mabuk, debum bagi dia. Ha, mati on the spot atas jalan. Ha, tahun 2011. Ha, 2011. Anak nombor satu lah. Ha. Tak tahulah tuan-tuan kan. Sebelum daripada tu kan, ramailah anak-anak kawan mati ni. Telefon ustaz, anak saya mati dah. Ha, kita pun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun kata kat dia. Ha. Dia sunatlah kita ucap takziah tu. Ha, sebagian ulama kata dalam tempoh berapa hari nak ucap takziah ni? Tempoh sebulan. Sebulan boleh duduk takziah lagi. Ha tu. Pari. 3 hari. Ulama kata 3 hari. Lepas tu pastikanlah hak yang kita bagi takziah tu sampai kepada keluarga tu. Tapi kalau dalam WhatsApp group tu tak ada pun nombor seorang adik-beradik dia pun tak ada dalam handphone tu, kita duk hantar dalam handphone tu. Ha, Al-Fatihah, Al-Fatihah apa, bukan suruh Al-Fatihah. Ha, tulis pula Al-Fatihah dibaca. Ha, habaq pula kalau tak baca tak boleh. Kalau dia duduk dalam grup tu, kawan hak si apa ni, waris kepada si mati tu ada dalam grup tu, tak apalah tuan-tuan hantar dalam grup tu. Dia tak ada pun dalam grup tu. Hak adik-beradik kawan mati tu tak ada dalam grup tu. Lah, lagi baiklah kita hantar nombor. Ha, ni nombor waris dia. Kalau nak hantar tak dia, hantar pergi dalam kat waris dia. Kalau hantar dalam grup tu, apa nak tahu dia? Ha, sunat lah kita hantar. Kita pun kata lagu tu lah kan. Ha, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, datang musibah, datang bala. Ha, sebutlah benda tu. Tak mana dah tu. Lupa pula. Otak cap ayam tu ada ganggu itu sikit, dia tak boleh dah. Hmm. Ha kan. Ha. Bila dia telefon kat kita ke ataupun sampai kat kita, kita pun telefon kat dia lah kan. Ha, kita kata syabak lah ataupun kita pergi ziarah lah. Kita kata syabak lah. Nah. Apa nama ni, bersangatan bala lah orang-orang alim ni, kita nak pergi sejuk kawan-kawan kita ni kan. Nah, musibah timpa dia tu, kita kata orang alim ni macam hantar ni, Allah Ta'ala uji macam-macam. Kita kata bersangatan bala ni, orang-orang alim ni, Allah Ta'ala akan uji. Jadi sabarlah kita kata kat dia. Betul lah dia kata, ustaz sabarlah, tapi hak duk tanggung ni anak dia kata. Betul tuan. Sebanyak mana pun kita boleh, kita boleh nasihat kat orang suruh sabar ni, selagi tak kena kat kita, tak apa. Kita nak tahu kata boleh sabar ke tak, timpa macam kita sendiri. Sungguh tuan-tuan, dia kena-kena tu ujian musibah tu, dia kena-kena macam tu tu jam tuan-tuan, jam anak ni, anak. Orang kata makan nasi rasa pasyak tu, tolak pi rasa pasyak. Sungguh. Tidur ni dia tak mau pi, dia tak boleh pi tidur. Minggu, dua minggu tidur tak boleh pi. Ni pengalaman lah, saya cerita pengalaman sama. Kata tuan ada yang mengalami benda tu, tuan-tuan akan kata betul. Saya tak mengajar, ingat 3 bulan tak mengajar. Tak boleh pi, tak reti nak cakap apa. Ujian tuan-tuan. Pasal tu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia, dia kata apa, sunat bila kita bagi salam tu, nah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunat kata Imam Nawawi letak tangan atas ubun-ubun. Letak tangan atas ubun-ubun. Mana ubun-ubun ni? Ya, ha ni, buat tak orang tu ni ubun-ubun. Nah,
ada tak belakang ni. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak belakang ni gabui. Ha, jangan marah kat dia. Ubun-ubun dia tang tu. Entah apa pibuh belakang, Imanawi kata bu depan. Tengah kata kat dia lagi tu. Pasal ubun-ubun dia tang ni. Tapi biasanya, biasanya ghalibnya ubun-ubun tang mana? Tang ni lah, bila tang ni tak lah mulai kan. Imanawi kata tak. Tangan tu tak, kemudian orang Kedah kata gabuih, ni gabuih. Gabuih. Tuan-tuan kata apa sini? Ha? Sapu tuan-tuan orang KL sikit. Kan belah ni dia dekat dengan KL. Orang Kedah kata gabuih. Masa gabuih tu, masa sapu tu tuan-tuan baca apa? Ha? Baca ke tak? Tak baca? Tak baca apa? Imam Nawawi kata sunat baca Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Allahumma, sebagian kata azhib, sebagian orang baca azhib. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Gabuh tu baca hak tu. Apa tu? Kata ulama, itulah doa. Yang bila kita gabuh tu kita minta apa? Ya Allah, kamu jauhkanlah aku daripada musibah. Kita minta ni bila kita gabuh tu kita minta jauh pada musibah. Pasal bila kena musibah ni, oh tak boleh tanggung tuan-tuan, tak boleh nak tanggung, tak boleh nak harung. Jiwa kita ni tak kuat. Semayang jadi tunggang punggang langgang. Tak tahulah kan. Kalau orang yang kematian anak ni dalam seminggu dua tu boleh duduk puasa sunat apa semua tu, hebatlah tu kan, kira tahap tinggilah tu. Dia nak buat ibadat juga tapi dia sangkut ni, dia ingat semayang tak tahu apa rekaan tuan-tuan, tak tahu apa rekaan, sedap-sedap habis lah, assalamualaikum, assalamualaikum, apa rekaan lah aku bantai tak tahu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak hak mati kecil ni dia boleh jadi sebab untuk heret tangan ibu dan ayah dia masuk ke dalam syurga. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat ibu dan ayah tadi ni redha dengan kematian anak tadi. Redha. Suka tak suka? Redha. Tak mau qiyau sambil dia tepuk meja gedung-gedung-gedung sebab mau qiyau. Sampai cakap-cakap muka tanpa tahu, sampai koyak-koyak baju, sampai cakap-cakap dada, tak mau, tak mau. Nah, benda tu tak mau. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya, dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh kesah tu, dan perkataan dan perbuatan jadi derhaka kepada Tuhannya. Maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian, kekesalan, kesesalan, dan beberapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya akan mereka itu, dan segala kebajikan. Allahumma ja'alna minas sabirin. Artinya, hai Tuhanku, jadikan oleh kamu akan kami daripada jumlah segala orang yang sabar mereka itu. Dan faedah yang kedua, habislah cerita pasal kelebihan berkahwin yang pertama, iaitu dapat anak, selesailah. Maka masuk pada faedah yang kedua pula. Dengan sebab berkahwin itu memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadat. Kelebihan ataupun faedah berkahwin yang kedua ialah memecahkan akan syahwat. Apa tujuan kita pergi menikah yang kedua ni? Dengan menikah ni sebab, dengan sebab perkahwin yang kedua ni kita dapat memecahkan akan syahwat, akan gelora, akan apa nama ni, tempat tumpah
apabila kita berada di dalam syahwat tadi ni. Yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan akan hatinya pada hadir hati di dalam ibadat. Ah, orang yang menikah ni, orang kahwin ni, kelebihan dia ialah apabila dia berkahwin ni, ha, dia akan menghilangkan, memecahkan rasa syahwat dia yang boleh menyebabkan dia akan tenang dalam beribadat. Tadi tengok satu komen dalam Facebook tadi. Satu admin sudah tulis panduan ataupun petua bagi suami apabila isteri marah. Bila isteri ni marah, dia duduk kat dapur ke macam mana tak tahulah kan, tiba-tiba bunyi kelepang, kata dia lempak periuk ke, ataupun pasu, apa pasu pula, hadut, hadut tumbuk apa, dia tumbuk sambal tu, dia lempak pi marmar pecah habis, dia sepak habis meja-meja makan. Contohlah, contoh. Jadi dia kata kalaulah isteri ni dia mengamuk macam tu di rumah, dia nak tunjuk perasaan dia, maka suami ni jangan apa nama lawan cakap dengan dia lagi. Jangan duk pi bertojel dengan dia, kata orang Kedah kami. Jangan duk pi cari pasal lagi dengan dia. Yang terbaiknya ialah dia kata pergi kepada isteri tadi ni, bagi dia satu pelukan. Suami ni bila isteri tengah marah ni, dia pi kat isteri ni, dia peluk isteri tu. Sambil pujuklah. Sabarlah apalah, peluk. Saya menarik hak komen bawah tu. Dia tulis apa? Nah. Admin. Tulis tu. Maknanya hak yang bagi nasihat tu, dia kata apa? Dia kata saya rasa admin ni baru kahwin kot. Jadi nak redakan kemarahan isteri ni, dia suruh peluk ni, maknanya baru-baru kahwin boleh lah. Maksud dia lagu tu. Macam tuan-tuan ni, hak hotel-hotel ni, hak rambut putih semua ni, agak buat gitu tak? Tak. Allah. Dia hempuk lesung batu, kita hempuk peti air sebelah ni, kena boom. Lawan dia hempuk pula. Allah, baru-baru kahwin tu tak ada kira lah tuan-tuan kan? Jadi, orang yang kahwin ni, dia selesa ibadat. Pasal perkara apa, ingatan dia tak ingatlah benda-benda yang bukan-bukan, melainkan tumpu kepada ibadat semata-mata. Kerana apa? Kerana isteri tadi boleh selesai banyak masalah dia. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat haram. Pasal apa? Pasal isteri ni, dia ni benda-benda yang nak mendorong kita melakukan benda-benda haram ni, maknanya kalau ada isteri ni, maka akan terjaga. Kita akan secure, kita akan selamat daripada benda-benda jahat ni, benda-benda salah ni. Orang tak kahwin, tak, orang yang bujang tak dapat hal tu. Kan? Orang bujang. Kemuncak daripada apa nama ni, nak melampiaskan nafsu bagi orang bujang ni, dia buat apa? Akhirnya dia terlibat dengan perzinaan. Habis-habis koman pun, kalau tak terlibat perzinaan pun, dia mengambil jalan singkat, orang bujang ni, mengeluarkan mani dengan tangan dia sendiri. Tu dia. Jangan lah, orang muda nak usuk jaga lah, tak nikah lagi kan. Jangan ambil jalan singkat untuk melepaskan syahwat itu menggunakan tangan sendiri. Nabi marah sangat, sehingga kan Nabi pernah sebut dalam hadis, mana-mana orang yang kemuncak kepada syahwat itu, dia melepaskan syahwat itu menggunakan tangan dia, maka sekiranya dia pi mandi hadas sekalipun, dia pi mandi hadas habis ayat 7 lautan ni, daripada segi pekoh terangkan, tapi daripada segi dosanya, kata Nabi SAW, seolah-olah
mandi dengan ayam hak yang banyak atas dunia ni pun seolah-olahnya tidak terangkat janabah. Pasti itulah disuruh berkahwin. Kerana apa? Apabila dia berkahwin, kemuncak kepada syahwat dia tadi ni, sekiranya isteri ni, isteri ni dia ada ketika-ketika dia, dia tak boleh nak melayan suami ni. Ada ketika-ketikanya dia haid umpamanya. Ada ketika-ketikanya dia nipas orang perempuan. Maka boleh bagi suami tadi ni mengeluarkan ataupun apa nama, mengeluarkan maninya melalui tangan isteri. Itu kelebihan bagi orang kahwin. Orang yang tak ada pada orang bujang. Orang bujang ke? Kan? Habis sangat dihambat kambin. Habis sangat ayam pun dihambat. Kan? Kambin tak dapat, ayam pun tak dapat, dia guna tangan dia. Sedangkan bila guna tangan ni, Nabi marah sungguh. Kelebihan bagi orang yang berkahwin ni, kalau isteri dia tak dapat memuaskan apa nama ni syahwat dia mengikut jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kaedah-kaedah lain boleh guna. Ikut suka dia lah. Nak kepit celah ketiak ke, nak buat ke mana tu pandai dia lah. Kan? Dan boleh menggunakan tangan isteri untuk suami tadi ni melepaskan nafsu dia. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat haram. Ha tu dia. Nah. Ujian-ujian, dugaan-dugaan ni tuan-tuan, kita tak boleh cakap, kita tak boleh dabik dada cakap sombong tuan-tuan. Hak terbaru kemarin, semalam. Malam ke kemarin dulu, tuan-tuan tengok dah mahkamah menjatuhkan apa nama bicara dan kemungkinan dia akan dibicarakan selama 1,340 hari kah? Pasal berapa puluh pertuduhan? 50 lebih tuduhan, 50 lebih. Merogol anak kandung dia sebanyak 56 kali kah? Main, tuan-tuan. Kita kata apa ni? Khabar pun tak macam tu, apa ni? Bewak pun tak. Marah tuan-tuan. Kita marah sungguh. Tuan-tuan. Tentu ada pasal. Tentu ada sebab. Pasal apa jadi macam tu. Kami biasa tuan-tuan. Kami biasa di penjara ni. Biasa. Tahun 80 lamalah, tahun 87. Tahun 87 saya kerja, hari itu saya kerja di satu bangunan yang kami terima banduan baru masuk. Tahun 86 lah 87 macam tu. Petang pukul 4 lebih 5 lebih macam tu masuk satu kumpulan, masuk baru masuk jatuh hukum daripada mahkamah. Ada satu orang lelaki. Umur masa tu 86. 30 tahun sudah. Masa tu dia 86. Tak tahu dah kot. Tak ada dah kot. Masuk. Saya terima masa tu. Lepas seorang tu, dia kena interview dululah. Interview nak masuk. Apa tu? Nak tentukan bilik dia. Satu orang 80 lebih umur dia. Saya tanya dia, pakcik. Panggil pakcik lah. Dia hormat dekat orang tua. Walaupun dia banduan. Pakcik, kes apa? Dia kata 376. 376 tuan-tuan, kalau orang yang menundang ni dia tahu lah. Satu lagi 377. Tuan-tuan tahu tak section 377? Tak tahu. Baik sungguhlah tuan-tuan ni. Section 376 rogol. Section 377 lewak. Dia ada pecahan-pecahan lagi lah. Dia kata dia section 376. Saya kata, pak cik kampung mana? Dia kata kampung Pisang, Kuala. Koman. Ada ke lagi kampung tu? Kampung Pisang.
Ha? Ada lagi? Belah mana? Belakang. Dia kata kampung Pisang Kuala. Baik. Saya kata, Pak Cik Rogol siapa? Dia kata, Rogol cucu. Allahu Akbar. Saya kata, awak yang pergi Rogol cucu. Kan? Awak yang Pak Cik pergi Rogol cucu. Baik, dia kata, kita tanam pisang, kita makan buah dia. Oi. Dia kata, kita tanam pisang, kita makan buah dia. Saya tak tahu masa mana penampak saya hinggap pergi muka dia. Tuan-tuan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat ni. Tuan-tuan ni. Cerita pasal sumbang mahram, cerita pasal zina, cerita pasal... Tuan-tuan, tak larat lah. Kalau dalam surat khabar ni tak larat baca. Kalau dalam handphone kita pun tak larat baca. Berapa tahun hari tu? 2013. Kan 2013. Segmen 2015. Anak-anak luar nikah daftar di Jabatan Pendaftaran Negara tak kurang lebih 150 ribu tuan-tuan. Anak luar nikah maknanya mai ikut mana ni? Mai ikut zina. Arwah Tok Guru kami pernah pesan. Dia kata kalau hampa perasan tak? Hampa duduk satu rumah, rumah tu ada aircon. Dia kata aircon ada, tengah malam, aircon pasang, kipas pun pasang, hujan pula, hampa dalam rumah peluh, dia kata. Hampa dalam rumah peluh. Dia kata makna kawasan hampa duduk tu zina banyak, dia kata. Tuan-tuan. Sangat banyak ni, sangat banyak ni zina ni. Dengan isteri orang, dengan anak orang pun zina, dengan isteri orang pun zina. Dengan anak sendiri pun zina ni. Tuan-tuan. Satu zahiriah, satu fenomena yang biasa hari ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabu zina. Jangan kamu hampir kepada zina. Hampir pun tak boleh. Bukan kata pergi buat zina dah. Hampir pun hukum haram dah. Macam mana hampir? Pergi tengok dalam tafsir. Dia kata macam-macam. Cakap-cakap yang membuatkan boleh membawa kepada perzinaan. Pergi pejabat, bawa keluar buah terung. Orang lelaki lah. Dalam pejabat tu perempuan banyak. Sambil duduk urut buah terung tu. Yang tu pun dia kata apa? Dalam bahasa seksual ni dia kata apa? Gangguan seksual. Ada akta tu. Boleh kena. Ada juga orang lelaki hak jenis. Kepiah longgang ni ada juga hak jenis lagu tu pun. Kan tunggulah. Dia tak boleh. Dia dengan orang perempuan. Dia jadi gimana tau? Ada nak buat kenuri. Belah ni orang perempuan duk potong bawang lah apa kan. Dulu gotong royong. Belah ni satu kemah orang perempuan duk potong royong. Ni belah ni orang jantan lah duk sembelih apa. Duk lapah lagi. Lah dia ni siap-siap lagi cari tak jumpa. Nu duk sana lah. Duk belah perempuan. Dia buat apa? Angkat teh lah. Angkat ayah lah. Angkat apa nak pergi. Lah nu hang belah sana lah. Ada juga ni. Perangai macam ni. Ah, perangai jahat ni. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang bertemu membawa kepada perbuatan haram. Ha. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena berhenti ke kena azan dulu? Ha? Kena berhenti. Kena berhenti tu ke? Nak berhenti tu ke? Nah, kita bagi time dulu sikit tuan-tuan ah. Tak habis lagi ni. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkahwin maka sesungguhnya telah memeliharakan ia akan setengah agamanya. Maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain pula. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kata dia, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman fal yattaqillah fil naf fil nas fil baqi. Barang siapa berkahwin maka sesungguhnya
telah memelihara ia akan setengah agamanya. Maknanya siapa-siapa yang pergi menikah ni, makna separuh daripada agamanya sudah sempurna. Maka hendaklah ia takut akan Allah, maka dia bertakwa kepada Allah. Hak setengah lagi ni dia bertakwa kepada Allah, maka sudah sempurnalah akan agamanya. Maknanya setengah daripada agama dia lah telah sempurna setelah dia mendirikan rumah tangga. Ni hadis ni tuan-tuan. Kalau dulu-dulu ni dia ada kad jemputan kahwin, hadis ni dia masuk dalam tu. Dalam apa nama? Kad jemputan kahwin tu. Dia kata barang siapa yang mendiri apa yang berkahwin, maka sudah sempurna separuh agamanya. Nah, maka apa ni, dan bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain. Tuan rumah tulis apa dalam jemputan kahwin. Bawah tu, bawah pada hadis tu, atau cara majlis. Pukul 11 hingga pukul 5 petang jamuan makan. Pukul 1 bersanding kepala otak dia. Nah, ni masuk satu macamnya hadis ni kita dengar ni, bila kahwin ni setengah daripada agama dia selesai, tinggal setengah lagi hang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawah tu jamuan makan pukul 1 tengah hari bersanding kepala otak dia. Anak abang. Kan? Allah Allah. Ustaz ni anti sangat dengan bersanding ni. Bukan anti, tak anti ya. Nak abang kata bersanding hari ini ni mengarut tuan-tuan. Hari ini persandingan hari ini ni mengarut. Hak punca karut ada agak. Tok tukang DJ tu pun kadang-kadang karut. Nah, dia persilakan pengantin apa, rombongan sebelah pengantin lelaki, pengantin perempuan untuk naik ke atas pentas. Silakan Tok Long, Mak Long, Pak Cu, Tok Cu, Tok Cu mau naik. Pakat sampai depan pengantin lagi, habis Tok Long, Tok Cu, Tok Leh, Tok apa semua ni pakat buh ayak apa atas, buka tangan buh ayak lah tu. Ya apa orang panggil lah buh ayak tu. Lepas tu buh berah apa kah, kan buh belan tu. Lepas tu buat apa? Salam. Tak apalah dengan Tok Wan lelaki hang, tak apalah hang salam. Ni sampai saat lagi habis ni semua pakat salam habis dengan hak perempuan tu. Lah, boleh ke? Tuan-tuan, nak abang bagi ni, ni nak abang bagi ni, ni hak duk jadi dalam masyarakat ni. Hak tak mana tu tengok tu dua-dua pengantin lelaki perempuan bubuh, hak pengantin lelaki bubuh gitar karen pula main. Hak perempuan menyanyi pula dah. La ilaha illallah. Yang kita hari tu ni bersanding, tuan-tuan ingat tak tuan-tuan bersanding tu? Kita dulu bersanding sampai nak angkat kepala takut. Macam piramli ya, seorang talah sana, seorang talah sana. Dulu tuan-tuan. Kepala ni kawan hak yang pengapik pun tak larat nak angkat. Angkat naik, angkat naik sat gitu turun balik. Lah ni depa bersanding tengok dua-dua orang depa macam buruk mak ye. Boleh selfie pula dua-dua orang belagak pipi. Apa sampai tak ada malu langsung lah. Tuan-tuan. Saat lagi tak tahu dengan berah balin berah. La ilaha illallah balin berah. Buat apa nama? Tu benda makan tu. Ada orang tanya saya, ustaz apa hukum balin berah kat pengantin? Saya kata harus. Sekiranya kedua-dua pengantin tu ayam. Tak pasal ya tu buah betik. Tak pasal ya buah betik tu. Pergi ambil sampai kat 15 biji cucuk. Bubuh dengan segala apa. Pergi buah merata simpang. Lepas tu buat apa buah betik tu? Buat gulai? Dah lempak pipi tong sampah. Membaziak tuan-tuan. Innal mubaziri kanu ehwad asyayati. Orang baziak ni kawan iblis. Senang kata. Kan? Pasal tu. Tak boleh. Monti buang tu. Monti tu. Dan riwayat daripada Jabir wallahu a'lam bisawab. Ini 20 pukul 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqab. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' khususan virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an sa'iril buddan 'ammah ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.